Hai teman-teman, hai Miss. Perkenalkan nama saya Michelle. Saya akan menceritakan tentang pertumbuhan toge. Pertama-tama kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul. Tuhan, bentar lagi kami mau belajar. Berkati kami Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, mari kita belajar. Hari pertama kita mencuci kacang hijau sampai bersih. Lalu kita rendam selama 8 jam. Kacang hijaunya masih berbentuk bulat. Hari kedua kita saring kacang hijaunya. Lalu dimasukkan ke dalam styrofoam. Biji kacang hijaunya sudah mulai tumbuh dan dimasukkan ke dalam plastik. Hari ketiga kita ambil kacang hijaunya, kita buka biji kacang hijaunya sudah mulai tumbuh berakar dan kacang hijaunya kita siram kemudian masukkan kembali ke dalam plastik. Hari keempat kacang hijaunya sudah berbentuk toge. Akarnya panjang, daunnya juga sudah mulai tumbuh. Hari kelima kacang hijaunya sudah tumbuh berakar dan sudah ada daun-daunnya. Siap untuk dipanen. Terima kasih, begitu teman-teman, cerita pertumbuhan toge. Terima kasih nih. Terima kasih teman-teman. Dadah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kamu sudah selesai belajar. Tuhan, bentar lagi kami akan mengerjakan aktivitas yang lain. Tuhan, berkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah!